Ya apa? Iso pocongan lho, dilibatno nang kono nang PPKM darurat coba. Ana wong mati mayit ditangeni nang kuburane kongkon ngadek, kongkon meden-medeni sampean. Tapi iku maksudnya duduk ngono wong, apa iku mau ya wong-wong iku teko pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Satpol PP dan lain sebagainya sampai ngelibatno pocong nang kono iku apa? Iku merupakan bentuk utawa aksi teatrikal saka polisi ben sampean iku tetep menerapkan prokes ngono lho. Nah, lek misale sampean gak gelem menerapkan prokes, sampean kena Covid, mari ngono jenenge sampean muncul nang buku Yasin ngono iku ya apa? Apa iku sing dikarepno? Pancene ayolah ojo cengel-cengel, aku dhewe iki wis kesel ngono lho, ngrasakno Covid iki bendino siaran koyo nang akuarium koyo ngene. Ya. Koyo nang iwak sing nang akuarium. Walah, tapi ya apa aku salut ambe para aparat iku mau sing ya turut mensukseskan atau mengusir COVID-19 nang Jember terutama nang Indonesia. Nah, sak marine ana pocong iki ya ana pembubaran kruntelane warga nang Wuluan, tapi aku enggak ngerti kruntelan sing kaya apa sing dimaksud. Mending awak dhewe delok bareng ayo. Petugas gabungan Koramil Polsek Satpol PP Muspika Wuluan iki ngadakno operasi pembubaran kruntelane warga nang angkringan ambek warung lesean. Arek nom-noman sing gak nggae masker dikon moleh. Polae Bupati Jember wis nggae surat edaran bab pembatasan kegiatan nang waya bengi. Gawe nyegah mrembete virus corona sing saiki tambah akeh korbane. Gaya coro humanis, petugas yang ngelakokno sosialisasi nang poro juragan warung cek ne nutup usahane jam 8 bengi. Di malam ini kita gabungan dengan Muspika Kecamatan Wuluan melaksanakan kegiatan penertiban kegiatan masyarakat sesuai dengan surat edaran Bupati Jember terkait dengan pembatasan tempat-tempat yang menjadi kerumunan masyarakat. Personel yang kita libatkan dalam kegiatan ini yaitu gabungan dari Koramil, Satpol PP, dan Polsek Wuluan berjumlah sekitar 30 personil. Tokoh Jember Bambang Sugiarto Jember 1 TV ngelaporno.